ada yang berubah. Saya sampailah akhirnya saya jadi panggil nyetir kakak saya. Abung ya gitu. Saya bilang tadi ya, jangan lagi saya bilang. Kalau kamu nangis, sayanya jangan gitu kan. Saya cuma mikir, ya Allah, wajah saya sampai rumah sakit. Saya bilang gitu kan. Bahkan akhirnya saya tuh di apa namanya ada suara mobil polisi lah, apa yang nggak pulang. Kurang lebih gambarannya seperti ini, Mbak Ana harus berpikir sendiri pada saat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, Mbak Ana. Harapan saya yang karena saya lihat tuh sebenarnya pihak pemerintah juga sudah menyediakan ya, Mbak. Saya juga nggak tahu kenapa kok sulit gitu. Mungkin jalannya aja di kayak saya kan pengguna BPJS gitu, Mbak ya. Tapi pelayanannya tuh kurang, jadi cukup mahal gitu loh, Mbak. Jadi harapan saya gimana ya? Susah, Mbak. Saya nggak bisa. Karena saya lihat juga pemerintah sudah maksimal, gitu. Cuman, ya. Apa ya? Sistem atau apa lah, Mbak? Ya. Juga nggak apa-apa. Baik. Terima kasih banyak, Mbak Ana, sudah mau bercerita untuk Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk Mbak Ana dan keluarga. Ya, sehingga Najwa kan jaga ngomong dari masyarakat. Ya, sehingga. Kita tolong mencari rumah sakit, saya bilang, dok.